ketemu kalian lagi. Oke, di tempat yang berbeda ya, biar gak bosen ya kalian. Oke, hello Christy, Jason here signing in. Dan hari ini kita akan mereview coklat tipis banget kayak kain, wadaw tipis ini guys. Lihat ini tipis banget. Lihat tipis, lapisannya segini doang. Ini namanya dark chocolate, jadinya ini lah dark chocolate, bisa kelihatan fokus. Oke, itu ada dark chocolate, kita coba ya. Rasanya enak ini, jadinya tipis kayak kain, langsung krok krok habis. Wah, ini mungkin merek dari Swiss ya. Enaknya bikin lagi guys, mau beli di Cina ada kok, di Cina ada, di Swissnya langsung juga bisa. Jadi ini coklatnya tipis tapi gurih guys, belum pernah lihat kan coklat setipis kain. Enak guys, coba beli. Nanti rekomendasi dari aku dark chocolate, mereknya Lin Swiss Tin, itu enak guys. Ini yang dark ya, sekarang kita coba yang mid. Ini guys, oke, ini mid. Nah kita coba yang mid ya, mungkin mirip ya, tapi gak ada kandungan coklat hitam ya. Coklat hitam itu biasanya asin, biasanya lebih asin, dan kalau susu ditambah susu itu lebih manis ya, manis seperti dirimu. enggak lah bukan manis seperti dirimu ya, ini coklat manis banget, coklat mix kurus banget kayak kainnya. Kita coba ya. Manis, gurih, tapi ini ya mungkin ada backnya gitu, kan tidak tunjukinnya. Tipis tapi ya wortelah, satu isi itu sekitar 77 ya, 77, tipis banget tapi banyak ya. Pada ngiler ya. Beli dong. Jadi bagi kalian yang ingin oleh-oleh ke luar negeri ya, beli coklat yang enak-enak gini, coklat tipis. Kalian belum pernah rasain kan, biasanya kan coklatnya tebel-tebel kayak apa ya, kayak ya coklat pada umumnya. Nah ini coklatnya tipis banget kayak kain boy. Tipis banget sampai langsung satu lap. Habis. Oke, segitu dulu review tentang review coklat tipis ya. Dan sebentar ini aku ambil tasnya. Oke, ini tasnya ya. Ini tasnya Lin coklat tipis itu eksklusif kan, satu paket isi 4 guys. Jadinya kalau kalian beli gak rugi guys, 4 langsung dapat.
ya begitulah. Jadinya enak kok. Coklat tipis yang kalian belum pernah rasain di Indonesia, yang belum ada kayaknya ya, jarang ada ya. Ini eksklusif untuk kalian semua, aku share supaya ya keinginan untuk luar negeri lebih besar ya, biar bisa beli-beli. Tapi ya kumpulin uang dulu. Itulah. Oke. Okay. Ini tak beliin dulu. Oke, okay, itu dulu review tentang coklat-coklat yang tipis banget ya. So, itu dulu ya reviewku. Kalian boleh request review lain, mungkin aku akan beli sendiri tapi di sekitar Indonesia ya. Mungkin kuliner di FF boleh. Ya mungkin itu aku lakukan seminggu sekali, jadi ya videonya cuma ada satu seminggu sekali kayak gitu. Dan mohon maaf udah jarang upload karena ya sudah di dunia kerja dan tidak mungkin aku YouTube doang. Jadinya kalau misalnya YouTube-nya mungkin kalau sudah agak besar, channelnya sudah membesar, aku akan pertimbangkan lagi untuk upload tiap hari Senin sampai Sabtu, minggunya nggak ada ya, seperti dulu lagi mungkin. Tapi untuk sementara aku upload sebisanya, okay? Dan baper lah, jalan egois gitulah, okay? So, see you next video. Ciao.